Di dalam video, seorang pria ini melakukan inovasi agar mempercepat pekerjaan. Dengan inovasi ini dapat mempercepat sebuah pekerjaan itu sangat baik, tetapi jika mengurangi kualitas atau kekuatan, menurut kami kurang disarankan. Walaupun untuk meja dapur adalah bukan sebuah struktural sebuah rumah, tapi coba perhatikan lebih detail apa yang dilakukan pria tersebut. Telah terlihat bahwa pria tersebut memberikan pengecoran meja tersebut dengan menggunakan mortar atau adukan semen dan pasir saja. Biasanya mortar digunakan hanya untuk plester dinding, yaitu dengan semen dan pasir dengan campuran 1:4. Menurut kami untuk standar kekuatan beton, yaitu beton K250, campurannya bisa dilihat di foto ini. Misalkan ingin sedikit menghemat budget seminimal mungkin, pengecoran meja dapur menggunakan beton K175, ini adalah formulanya.